berjumpa lagi bersama saya. Selamat pagi KP Breakers. Jumpa lagi bersama saya. Tapi di sini saya tidak berbagi tips tentang membuat menu masakan. Hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya merubah selera berkendara Vespa. Jadi, teman-teman semua, saya punya Vespa tahun 74 yang bertipe Sprint Veloz. Nah, Vespa ini sudah cukup lama saya dapatkan, dan ini kemarin memang saya bikin seperti ini karena saya suka berkarakter rusty gitu. Jadi Vespanya memang benar-benar karat-karat gitu, teman-teman. Nah, tapi ada kesulitan saya. Jadi kalau kita bikin Vespa kalengan seperti ini, karena saya clear, takutnya nanti suatu saat saya ingin restorasi, saya akan kesulitan untuk membersihkan clearnya. Maka kendalanya pada saat hujan, jika tidak langsung kita lap airnya, dia akan menimbulkan bercak-bercak kuning. Nah, kuningnya itu karena karat dari kendaraan ini. Nah, sebenarnya ini unik sih. Saya sudah cukup lama pakai ini dengan karakter rustinya ini. Kalengan seperti ini aja saya bawa, dan alhamdulillah mesinnya juga nggak ada kendala. Oke-oke saja. Nah, jadi sekarang saya ingin coba merubah warnanya. Warna doff tapi tetap menimbulkan kesan bahwa Vespa ini bukan Vespa yang mulus, tapi Vespa yang ya berkarakter unik dan asik. Jadi saya akan mencoba memodalinya dengan cat semprot 3 kaleng aja. Nah, ini nanti saya akan coba cat acak, dan saya juga akan menggunakan stiker. Jadi akan saya tempel-tempel stiker, teman-teman semua. Oke, teman-teman, jadi ini adalah Vespanya. Sebelum kita coba, kita otak-atik sendiri nanti. Nah, bagaimanakah perbedaannya setelah jadi nanti? Ikuti terus, tentunya masih di Kapi Break Channel, dunia otomotif kita. Nah, Kapi Breakers, jadi dalam merubah baju dari Vespa Veloz tahun 74 saya tadi, saya tidak membutuhkan modal yang banyak. Jadi saya hanya membutuhkan ini, cat semprot ini saya membutuhkan cuma 3 kaleng. Ini warna doff, hitam doff, semuanya hitam doff. Jadi 3 kaleng ini, 1 kaleng 20.000, jadi kalau 3 kaleng kurang lebih sekitar 60.000. Nah, ini adalah thinner. Nah, thinner ini nanti kita gunakan untuk membersihkan
cipratan-cipratan yang di area-area yang tidak kita kehendaki, karena saya ingin ngecatnya ngecat tegak, jadi tidak ada yang dipretelkan kecuali yang saya pretelin itu yang komponen-komponen tertentu atau part-part tertentu saja. Nah, kemudian ini kita beli Rp1.000, nanti akan kita tempelkan di sini. Kita akan menggunakan gerinda pastinya, dan ini juga ada amplas 500, ini Rp5.000. Jadi modal kita paling hanya sekitar ya kurang lebih di angka 80 ribuan. Oke, bagaimanakah caranya saya merubah baju dari Vespa Sprint Veloz tahun 74 saya ini? Ikuti saya terus tentunya di Kapi Break Channel. Oh ya. Nah, teman-teman, jadi selain saya akan merubah bajunya di sini, saya ingin coba tempelkan ini stiker-stiker. Saya ingin ada suasana baru saja. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai pekerjaan kita. Oke, kita akan gunakan kunci 8 untuk membuka jegernya. Nah, Kapi Breakers, jadi karena kita ngecatnya tegak tanpa kita harus bongkar dulu, jadi pasti ada cat-cat yang menempel di tempat yang tidak kita inginkan. Nah, jadi inilah gunanya thinner agar kita bisa bersihkan cat-cat yang menempel. Nah, ini dia deh. Oke, sekarang saatnya kita pasang bolamnya. Nah, Kapi Breakers, jadi inilah hasil kerja kita tadi. Dengan modal yang sangat minim sekali, kita udah bisa merubah baju dari kendaraan saya ini yang sebelumnya berkarakter rusty, karat-karat gitu, sekarang udah berpenampilan gahar hitam dof. Ini pengerjaannya hanya membutuhkan waktu setengah hari kurang lebih, teman-teman semua. Nah, jadi semoga ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman semua. Ya, kalau yang ingin merubah baju kendaraannya silakan, karena saya belum juga mau merestorasinya secara utuh karena budget juga mungkin. Nah, teman-teman semua, saya cukup puas dengan hasilnya. Jadi bagi teman-teman
yang ingin mencoba silakan dicoba. Selamat berakhir pekan. Jadi kita bisa berkreasi menurut selera kita, teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.